Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya di Aluminium Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, amin. Video ini bermanfaat, bantu like dan subscribe. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan tunjukkan cara mengecat aluminium agar tidak mudah terkupas. Kali ini saya akan mengecat aluminium di mana warna sebelumnya yaitu warna silver seperti yang teman-teman lihat, dan akan saya ubah menjadi warna putih. Sebenarnya untuk teknik pengecatan aluminium sudah pernah saya bahas sebelumnya, namun tidak ada salahnya kita bahas kembali agar teman-teman bisa lebih paham lagi. Yang perlu diperhatikan sebelum memulai pengecatan aluminium, harus diamplas terlebih dahulu agar catnya melengket dengan sempurna. Setelah proses pengamplasan selesai, selanjutnya proses pengecatan. Pada video ini, saya menggunakan cat semprot merek Suzuka dengan kode warna S470. Teman-teman bebas pakai merek apa aja. Yang perlu diperhatikan pada saat penyemprotan yaitu, teman-teman jangan langsung melakukan penyemprotan dengan lapisan tebal. Hasil dua lapis tipis akan lebih baik daripada satu lapis tebal. Untuk interval pengecatan berikutnya, kurang lebih sekitar 5 menit. Baik, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Saya akan coba kerok pakai kuku dan ternyata catnya tidak gampang terkupas. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.